Manuver politik ala ketum PKB Cak Imin, sesumbar bakal menang jika Prabowo pilih dirinya wapres. Hingga yang terbaru terima rayuan lovebird Ganjar Pranowo. Cak Imin dengan seraya berkelakar sebut Prabowo bakal menang jika berduet dengannya. Namun, Cak Imin enggan mengartikan itu sebagai bentuk ancaman. Cak Imin juga turut singgung soal adanya pendekatan bacapres lain yakni Ganjar Pranowo. Pokoknya Pak Prabowo akan menang kalau wapresnya kita, ucap Cak Imin. Sebagaimana diketahui, hingga kini, Prabowo belum umumkan siapa nama cawapresnya. Meski begitu, Cak Imin berujar jika pihaknya masih setia menanti dan tetap di koalisi. Di lain sisi, manuver politik Cak Imin saat bersua Ganjar tuai banyak perhatian publik. Pertemuan Cak Imin dengan Ganjar Pranowo terjadi pada Jumat, 18 Agustus 2023. Sinyalnya ajakan, tapi saya kan belum bisa jawab, ungkap Cak Imin. Karena saya masih bersama Pak Prabowo di koalisi bersama Gerindra, kata Cak Imin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!